222 hari menuju PON ke-19 dan Peparnas ke-15, pada Kamis tanggal 10 Maret 2016 di Mission Pine, Kota Baru, Parahyangan, diadakan gala dinner Save the Mission. Melalui pertemuan tersebut, seluruh kontingen dari 34 provinsi di Indonesia yang akan nanti bersaing dipertemukan dalam satu ruangan. Pertemuan tersebut digelar dalam rangka mengkonfirmasi persiapan kontingen di PON ke-19 dan Peparnas ke-15 2016 Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan selaku Ketua Umum PB PON mengungkapkan, Jawa Barat bertekad untuk menjadi tuan rumah yang baik dengan slogan Berjaya di Tanah Legenda. Menurutnya, tanpa dukungan masyarakat Jawa Barat dan seluruh pihak terkait, mustahil suksesi PON bisa diraih oleh Jawa Barat sebagai tuan rumah. Tentu saja dibicarakan pada 2 hari ke depan, besok dan besok lusa. Insya Allah berjalan lancar, mudah-mudahan. Dan hari sekalian sekali lagi kami bertekad untuk menjadi tuan rumah yang baik. Insya Allah, mudah-mudahan sebagaimana ramahnya orang Jawa Barat, ramahnya orang Bandung dan sekitarnya, dan kabupaten kota yang lain, mudah-mudahan tamu-tamu kami, mudah-mudahan Bapak-Ibu sekalian, dari 34 provinsi di Indonesia, yang tergambar harmoni dengan tarian nasional tadi, mudah-mudahan kami bisa menghadirkan sebuah pelayanan yang terbaik, yang nyaman bagi Bapak-Ibu sekalian semua. Setelah pertemuan ini, para chef de mission lah yang akan menjadi mediator kepada kontingennya di daerah masing-masing, terutama dalam menyampaikan seluruh hasil pertemuan. Yang paling penting adalah menyerukan kepada kontingennya bahwa olahraga itu adalah persahabatan, dan PON adalah ajang mempererat persatuan. Dari Bandung Barat, Jabar Prop mewartakan.